Tutorial membuat layang-layang ala tukang. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya dan bekerja keras, tiba-tiba ada bocil yang menghampiri kita. Dia minta dibuatkan layang-layang seperti yang ia tunjukkan. Karena kita baik hati, semuci suci dan berbudi luhur baik, akhirnya kita pun membuatkannya. Kita pun bergegas untuk mencari bambu sebagai bahan. Setelah mendapatkan bambu, kita pun membawanya pulang. Namun, karena kita mengambil bambu tanpa sepengetahuan pemerintah, akhirnya kita pun dimarahi oleh pemilik bambu. Dan beruntungnya, karena kita melakukan penyamaran yang sangat amat perfect dan tidak bisa dikenali lagi, kita pun berhasil ucul dari mandor bambu tersebut. Begitu juga dengan kameramen saya, dia melakukan penyamaran agar terbebas dari mandor bambu tersebut. Bocil itu juga ikut selamat. Setelah mendapatkan bahannya, lalu kita belah tengah. Kelihatannya bagus dikucir deh. Bagus berponi, deng. Gimana kalau hijabers? Nggak cocok. Karena tidak kunjung menemukan style yang cocok, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke style kita yang lama. Namun, kameramen kita memiliki stylenya sendiri. Oke, kembali ke topik. Bagaimana kalau kita membuat layang-layangnya sambil bernyanyi? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raih dan ku timbang dengan benang, ku jadikan mak jreng layang-layang. Tentu saja layang-layang buatan kami ini sangatlah berkualitas. Bahkan layang-layangnya Tok Dalang pun easy peasy lemon squeezy untuk kita kalahkan. Dan sebagai finishing, tentu saja kita tidak lupa untuk mengasih buntutan. Bersama kuli kita membangun galaksi. Bersama tukang kita merancang masa depan.